Ngeri banget ini guys, stalaktit stalaktit tuh gede-gede banget tuh. Ini batu air alami yuk guys, bukan buatan ini. Tuh ngeluarin air terus tuh. Ini gua udah 300 tahun lebih kayak. Halo minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genki desu ka? Baik, video kali ini gue mau jalan-jalan ke gua, gua terpanjang yang ada di Okinawa guys. Oke, langsung kita siap-siap otw guys. Oke guys, kita udah nyampe di lokasi. Ayo kita lihat-lihat di sekitar Okinawa World ada apa aja guys. Cuacanya sangat mendukung sekali guys, dingin-dingin segar. Aman Im, aman. Ini gua udah nyampe di depan pintu masuk Okinawa World. Disambut patung khas Okinawa. Nama patungnya namanya Sisa guys. Mantul mantul mantul. Ambil foto dulu guys. Kayaknya bagus di sini guys. Oke. Di Okinawa pasti banyak patung-patung singa kayak gini guys. Ini namanya Sisa. Patungnya tuh kenapa ada dua? Jadi patungnya ini jenisnya perempuan sama laki-laki guys. Perbedaan laki-laki dan perempuannya itu kalau laki-laki mulutnya katanya yang buka guys, kalau yang ini laki-laki apa ya, terus kalau yang perempuan mulutnya enggak terbuka gitu guys. Oke, kita langsung masuk. Ini tempat tiketnya guys. Pakai alkohol dulu sebelum masuk. Tuh untuk harga-harga tiketnya ini guys. Iso nih syaratnya mas ya. Tuh ada museum kodo.
Bromo Tukum dan tarian-tarian Esa. Gue udah beli tiket. Untuk tiket masuk orang dewasa 1000 yen guys, sekitar 120.000 kalau dirupiahin. Ayo kita telusuri gonya guys. Ini hari, berhubung hari biasa jadi enggak begitu ramai guys. Itu kalau ke kanan ke museum ular, Habu Museum Park, ini Habu artinya ular, ular piton, seperti ular piton, kayak ular kobra juga ada di sana guys. Arah ke kanan, dan gua mau masuk ke guanya itu ke bawah. Oke. みなさん日本語大丈夫ですか?大丈夫です。あ、そうですか。あ、皆さんじゃ大丈夫ですか?大丈夫です。大丈夫です。じゃあ3分ぐらいで沖縄ワールドの楽しみお話ししたいと思います。30分から始まるので、ちょっとだけ待っててください。あ、はい、わかりました。 Minata Nihongi dan lain itu. Dikiranya dia bukan orang Jepang guys. Nangka Filipin jing teru na. Oh. Oke, itekimasu. Baik guys, ini gua udah masuk di lorong goanya guys. Mantap. Yeah. Aman ini. Aman. Gua kalau ngomong di sini suaranya nggak bagus. Wow, suhunya 21 derajat. Assalamualaikum. Wow, masya Allah. Banyak. Jadi lumayan serem ya. Ini di dalam gua banyak stalaktit. Banyak banget tuh stalaktit. Jadi batu air ini guys di dalam gua guys. Wow. Berhubung hari ini bukan hari libur, lumayan sepi. Coba dipegang guys, ini guys. Wow. Jadi ini batu air ya guys. Namanya apa ya? Alam. Stalaktit kayaknya ya. Jadi ini netes terus guys, airnya guys. Airnya tuh netes terus. Masya Allah. Mantul.
Oh, no pura na yun eh. Diki na yun. Sukareta. Oh. Jadi enggak bisa masuk ke sana, guys. Ayo kita lanjut jalan terus sampai pintu keluar. Jadi tadi dijelasin sama orang Jepang yang staff di sini, itu di dalam gua ini banyak hewan-hewan, macam-macam hewan kayak udang, terus kura-kura dan lain-lain, guys. Oh, ngeri banget ini, guys. Stalaktit tuh gede-gede banget tuh. Ini batu air alami, yuk guys, bukan buatan ini. Tuh, ngeluarin air terus tuh. Ini gua udah 300 tahun lebih kayaknya, guys. Kalau nggak salah ditemuin. Oke, teman-teman. Ini gua baru pertama kali gua lihat, guys. Ternyata di dalam gua itu kayak gini, airnya pun warnanya biru. Tuh guys, di dalam gua pun suara adzan terdengar, guys. Masya Allah. Ini air pengen
jepur gua guys ke sini. Guanya tuh kayak di anime-anime gitu guys. Ada warna-warni biru, hijau. Sebelum pintu keluar itu disambut akuarium-akuarium jenis-jenis ikan guys. Iya apa? Unagi dan ya? Iya unagi. Belut. Ada belut. Ikan apa ini? Ikan lumpan apa? Terus ini udang. Udang air tawar. Terus ada ikan apa ini? Kecil banget. Rhinoceros. Kalau di rumah ikan petik kayaknya guys. Ikan lunjar. Baik minasang, ini gua udah nyampe di pintu keluar. Pintu keluarnya tuh pakai eskalator guys, keren banget. Kayak berasa naik ke langit. Mantap. Lorong-lorong tinggi banget guys. Baik semuanya minasang, buat kalian yang pengen ke gua terpanjang di sini, alamatnya di Najo di Okinawa, nama tempatnya Okinawa Gua. Bayar masuknya satu orang 1.000 yen guys. 1.000 yen atau sekitar 120.000. Udah keluar. Jadi keluar dari gua itu hangat guys, gak dingin lagi. Di pintu keluar di depannya itu ada ya disediain air minum guys. Jadi ini airnya tuh air yang di dalam gua tersebut guys. Coba kita minum. Coba dicoba bismillahirrahmanirrahim. Rasanya mantap. Enak. Oke guys, di sini banyak pohon pisang guys. Pohon pisang pun banyak tuh. Jadi kalau di Indonesia pisang raja kayaknya guys. Oke minasang, video kali ini sampai di sini dulu guys. Semoga bermanfaat. Silakan subscribe, like, share. Oke, sekian dulu guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.